Gora juara Borneo FC berhasil mengambil 3 poin dari pusat Persik Kediri 2-1 selama minggu keempat Liga 1 2022 hingga 2023, Jumat malam waktu Indonesia Barat bermain Stadion Brawijaya, Kediri, Borneo FC adalah 0-1 di belakang. Namun pada akhirnya, 2 gol Matuwes Pato berhasil menyelamatkan tim pesut yang dijuluki dari kekalahan, bahkan bisa mendapatkan 3 poin. Permainan. Film Setan-Setan 2 Komuni kini telah mencapai 4 juta lebih banyak pemirsa. Ronde pertama. Persik sebagai tuan rumah segera pindah untuk menghapus pertahanan Borneo FC. Tercatat, dalam beberapa menit 3, sudah ada beberapa serangan yang mengancam pembelaan lawan. Kalimantan FC, melihat bahwa ancaman itu tidak tetap diam, secara agresif bertarung melawan buah Persik. Karena lawan mulai mencoba membangun serangan. Tujuan zodiak hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022, Leo, ubah lebih baik. Biarkan kemarahan pergi, kala jengking.